Ini dia bahan-bahannya teman-teman ya, yang tadi suami saya beliin ya untuk saya, buah-buahannya ini ada model kecil ya. Tada! Rujak buah kita udah jadi. Terlalu pedas. Udah gak buah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mama Mayun. Teman-teman, hari ini tuh saya lagi ngidam teman-teman ya. Saya lagi ngidam rujak buah. Aduh, ya Allah, moga-moga aja nggak ada isi ya teman-teman. Soalnya, aduh sudah cukup teman-teman, udah lelah teman-teman ya. Udah cukup aja dua anak, udah cukup cowok cewek ya. Aduh iya. Terus tadi tuh suami saya belanja, saya suruh dia beliin beberapa buah ya teman-teman untuk dibuat rujak buah. Terus ya sekarang bahan-bahannya udah lengkap. Dan oh ya teman-teman, ini tadi si cantik baru bangun tidur teman-teman ya, makanya saya suruh dia bantu saya memotong-motong buah. Terus nanti kita racik rujak buahnya, bumbu rujak. Aduh teman-teman nggak konsen ya, bumbu rujak sama-sama si cantik ya, kita sama si Koki Kici. Aduh udah makanin sapinya rambut teman-teman. Jadi begitulah ya teman-teman, buahnya sudah buah-buahnya udah ada, bahan-bahannya juga udah ada. Terus kebetulan ada temennya suami juga ya teman-teman, dia belum pernah namanya coba rujak buah teman-teman, makanya nanti saya sudah coba ya. Kalau suami saya udah pernah sih, suami saya udah pernah makan rujak buah, tapi kayaknya dia pakai buah apel aja. Sekarang ini buahnya lengkap teman-teman, jadi saya mau suruh mereka coba rujak buah buatan saya ya. Mari kita langsung aja. Ini dia bahan-bahannya teman-teman ya, yang tadi suami saya beliin ya untuk saya, buah-buahannya ini ada model kecil ya. Ini di sini ada nanas, ada mentimun, iya sayang. Ada buah kesemek, iya sayang, buah kesemek. Terus ada apel merah, ada apel hijau ya. Nih, terus itu buah-buahannya itu aja ya teman-teman yang saya pakai nanti. Terus ini untuk bumbu rujaknya, di sini saya pakai kacang yang biasanya kita untuk ngemil-ngemil teman-teman ya, biar praktis, jadi tidak usah goreng-goreng lagi teman-teman. Terus di sini ada ini gula merah ya, iya sayang, gula merah. Terus di sini lombok, ini kita pakai 3 buah aja ya teman-teman, soalnya tuh saya takutnya nih temannya suami nggak kuat dengan pedes ya. Jadi saya pakai 3 aja ya teman-teman. Bahan-bahannya udah ada ya Mayon. Ini si Mayon ini. Kenapa sayang? Apa sih ya? Iya sayang. Apa itu? Itu permainannya adek cantik sayang. Bentar mak bikin rujak dulu ya. Baru main dulu sana sayang sama bapak. Oke deh, jadi kita langsung aja potong-potong buah-buahnya. Iya sayang, cantik. Terus sama ngeracik saus rujaknya ya. Ayo, cantik. Halo, cantik. Cantik, bilang halo dulu sayang. Halo. Aduh mama ini gimana sih? Satu masih belum punya gigi mama, bagaimana kamu bisa bicara? Jadi kita langsung aja ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita potong yang susah dulu teman-teman ya. Kita pakainya nih setengah aja teman-teman ya. Nanasnya. Ini kita pakainya setengah aja. Pokoknya gimana ya. Saya tuh paling tidak suka sih potong nanas teman-teman ya. Soalnya terlalu bertele-tele. Saya tahu caranya tapi lama. Ya. Jadi kita pakai setengahnya. Nah, pakai setengahnya aja ya. Atau setengah dari setengah. Soalnya terlalu gede panasnya. Ya. Ini pakai setengah dari setengah. Ini saya buka nanasnya yang cepat-cepat aja teman-temannya, nggak cantik-cantik. Soalnya kan biasanya kalau buka nanas itu kan biasanya kan kita bukanya tuh begini kan, menyerong-nyerong begini. Ini saya bukanya tuh kulitnya saya kupasnya tuh tebal-tebal aja teman-teman. Soalnya saya tidak sabaran. Sudah ngiler ya. Sudah tidak tahan mau makan rujak. Iya sayang, bentar sayang. Bentar. Iya sayang. Sebenarnya sayang sih ya. Ini dagingnya nih saya potong terlalu banyak nih dari kulitnya. Ini sebenarnya masih bisa dimakan nih dagingnya nih, lihat ini ya. Tapi sudah tidak sabar teman-teman.
kita pakai yang segini aja ya, kita pakai segini aja ya. Ini saya memuaskan lidahnya saya saja teman-teman ya. Iya sayang, bentar. Oh iya bentar, tadi mama ini kupas ini enggak ya. Aduh. Ini si cantik suka sekali dengan mentimun teman-teman ya. Mungkin saya kupasin dia mentimun supaya dia diam, tidak merengek-rengek. Ini bentar sayang. Bentar ya, mama cuci dulu ya. Mama udah cuci. Terima kasih. Pegang benar. Jadi ini nanasnya segini aja yang kita pakai ya. Terus mentimunnya juga nggak usah banyak-banyak ya. Soalnya kan saya nggak tahu teman-teman apakah nanti ya suami apa temannya suami tuh suka atau enggak ya. Jadi kita buatnya sedikit-sedikit aja. Tapi beberapa apa bermacam-macam buah ya. Ini mentimunnya segini aja kita pakai ya. Terus buah kesemeknya kita ambil, kita potong setengah aja ya. Ini terus apelnya juga setengah ya. Ini. Apel merah setengah, apel hijau setengah ya, supaya terlihat cantik nanti teman-teman ya. Ini dia nih, kita sekarang cuci dulu ya. Ini buah-buahnya saya tadi udah cuci bersih ya teman-teman, dan saatnya sekarang kita potong memotongnya. Kita potong cantik-cantik ya teman-teman. Kita potong cantik-cantik. Ini kalau apa nanasnya saya potongnya seperti ini ya teman-teman. Tipisnya. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Cantik lagi ya teman-teman. Ini terus apelnya juga kita potong-potong. Terus buah kesemek, nih buah kesemek. Ini saya baru pertama kali makan buah kesemek pakai bumbu rujak ya teman-teman. Penasaran nanti rasanya seperti apa ya? Nanti saya akan kasih tahu teman-teman rasanya seperti apa buah kesemek kita makan pakai bumbu rujak ya. Semuanya juga udah saya potong-potong, dan terakhir mentimun. Mentimun ini saya potongnya tuh begini ya teman-teman, betul-betul kayak rujak, kayak rujak abang-abang. Kayak gini-gini nih. Udah potong semuanya nih buah-buahannya ya. Terus sekarang kita racik bumbu rujaknya. Sekarang kita racik bumbunya ya teman-teman. Di sini udah ada lombok 3 nih. Terus kita kasih garam sedikit ya. Kita kasih garam sedikit. Ini. Terus sini gula apa? Gula jawanya. Gula merahnya kita pakai 3 lah ya. 3 tapi nanti ya teman-teman, ini saya ulek lomboknya dulu ya. Kita ulek lomboknya dulu. Kalau sudah seperti ini kita ulek kacangnya ya. Ulek kacangnya dulu. Iya, sayang bentar. Kacangnya secukupnya aja ya teman-teman, segini. Terus ini nanti teman-teman, ini nanti saya ulek-ulek ulek kacangnya enggak terlalu halus banget ya. Jadi nanti masih ada crunchy-crunchy-nya ya. Gitu. Jadi enggak usah terlalu halus-halus. Ini saya udah seperti mas abang-abang tukang rujak nggak nih teman-teman? Bukan abang-abang, mbak-mbak. Iya saya bentar. Begini sudah teman-teman ya. Jadi kalau saya ngevlog ya seperti itulah teman-teman. Ada aja gangguan-gangguan ya dari belakang, suara-suara gitu. Maklum lah ya, udah punya ekor 2. Jadi seperti ini teman-teman nih. Seperti ini nih ya. Kita uleknya seperti ini, enggak terlalu halus, coba dekatin. Kamu di sini ya.
ya. Nih. Terus sekarang kita masukin gulanya ya. Terus ini sekarang kita kasih sedikit air panas ya. Sedikit demi sedikit aja teman-teman ya. Segitu dulu. Terus kita ulek lagi. Hacing. Hacing. Si cantik hacing. Ini. Aduh. Ini apa? Gulanya ini enggak terlalu coklat teman-teman ya. Gulanya enggak terlalu coklat banget. Ini kayaknya pedes deh teman-teman ya. Nggak tahu nih nanti temannya suami bisa makan ya. Sayang, bentar sayang, sedikit lagi nih. Ini kayaknya terlalu pedes teman-teman. Ini kayaknya terlalu pedes ya. Jadi kita kasih tambah dua lagi teman-teman gulanya. Saat aku nanti apa temannya suami mencret lagi kan tidak lucu. Begitu sudah teman-teman kalau di perantauan ya. Jadi semua-semua tuh kalau lagi ngidap ini itu semua-semua tuh harus buat sendiri ya. Tidak bisa instan. Ini udah jadi nih, lihat nih bumbunya. Sayang, bentar sayang. Oh ya. Bentar. Dan sekarang saya mau coba dulu teman-teman ya, apakah bumbunya udah pas atau tidak ya. Mari kita coba, kita pakai mentimun aja dulu ya. Coba. Sekali lagi. Lihat nih. Coba. Kalau menurut saya nih nggak terlalu pedas teman-teman ya, tapi ini kayaknya kalau untuk para bule-bule ini akan pedas. Tapi rasanya udah pas ya, asinnya manisnya udah pas. Jadi sekarang kita atur secantik mungkin, terus kita bawa ke kita hidangkan ya. Terus kita suruh mereka mencoba rujak buah. Nah, kita atur secantik mungkin. Biar selera makan juga bertambah ya. Ini buah kesemeknya. Apel warna hijau. Ini apel hijau. Ini apel merah. Tuh si cantik ngemut-ngemut ini teman-teman. Ngemut-ngemut apa? Mentimun tuh, lihat itu. Ngemut-ngemut mentimun ya sayang. Aduh duh. Enak kah? Belum punya gigi aja mau ngemut-ngemut apa sih? Terus sekarang nanasnya. Dan nanas. Ini semoga nanasnya manis ya teman-teman. Saya belum rasa nanasnya juga soalnya ya. Semoga aja manis. Sambelnya. Apa bumbunya? Bumbu rujak kita taruh di sini ya. Dan teman-teman, waktu saya kuliah di Malang ya, teman-teman, itu saya tuh biasanya makan rujak buah tuh pakai kerupuk ya. Pakai kerupuk yang itu ya teman-teman, yang apa? Yang biasanya kita pakai kita makan untuk perlombaan 17-an itu. Tapi karena tidak ada kerupuk kayak gitu, teman-teman, makanya saya pakai kerupuk yang apa adanya aja ya. Tada! Rujak buah kita udah jadi nih. Udah jadi teman-teman, udah siap untuk disantap. Mari kita langsung hidangkan yuk. Kita hidangkan langsung ya. Ini temannya suami tuh datang ke rumah untuk makan malam ya teman-teman. Jadi ini kita makan rujak tuh malam-malam. Yuk. Oh.
Yuk kita coba. Kena mata. Coba coba. Ya, coba. Probien. Oke, jadi kita langsung aja coba ini si Galin belum pernah coba nih ya. Aduh, ini para cowok-cowok bilang katanya kalau di setiap vlog harus tunjukin ini, tunjukin ototnya ya. Ini apa temannya suami namanya si Galin, ini dia belum pernah makan apa rujak buah teman-teman. Jadi mari kita menyuruh dia untuk mencoba rujak buah. Kalau suami saya udah pernah coba sih ya. Oke, tapi tetap aja saya suruh dia makan ya. Yuk. Kita coba. This is Aba Anderson Chef ya. Ayo, selamat mencoba. Ayo, come. Probably shop with apple. You can meet apple, ananas, kaki. Ayo, sini stand. Ayo, iya. Gimana? Gimana? Aduh. Dia belum pernah coba teman-temannya. Bagaimana Galin? Unbi. Terlalu pedas. Kalau suami saya tuh makan segalanya teman-teman. Apa yang saya buat dia selalu makan. Kerupuk. This is with chips. Kerupuk udang. Saya makan pakai kerupuk nih ya. Pakai kerupuk sayang. Makan pakai kerupuk. Makan rujak pakai kerupuk. Oh nanti kok. Mobil lu tuh. Makan buah kesemek. Malam kan? Gue. Film. Bebo. Gimana? Un? Ist das zu scharf für dich oder geht? Katanya temannya suami pakai nanas lebih enak ya. Rujaknya pakai nanas lebih enak ya. Terlalu pedas. Gelap. Oke deh teman-teman ya. Jadi kita mau menikmatin makan malamnya kita ya. Ini suami juga udah buatin apa sih stres kita? Salad ya? Ya, tunfish, paprika. Paprika. Mais, also Käse, Hirtenkäse. Keju. Und, balsamico. Ya begitulah ya teman-teman, makanan orang-orang barat seperti itulah ya, salad dan juga roti nih, lihat nih roti, terus keju nih. Nggak gorgonzola. Terus salami ya. Biarinlah mereka makan malamnya mereka. Kenapa sayang? Ada cantik. Iya saya muntah. Oh iya teman-teman, saya lupa sampai makan buah kesemek ini pakai bumbu rujak. Rasanya gimana ya? Coba kita coba. Aduh, itu si cantik lagi menangis ya. Kita coba. Coba lagi. Kayaknya kurang cocok teman-teman kalau makan buah kesemek pakai bumbu rujak, kurang cocok. Jadi pakai buah yang selayaknya untuk rujak aja teman-temannya. Kalau kesemek kayaknya siapa di beloistung kesemek nih sugut. Kalau menurut saya nggak terlalu enak ya. Jadi begitulah teman-teman ya, kami mau menikmati makan malamnya kita ya. Terus biar nanti suami sama temannya makan malam. Saya pendietan teman-teman, jadi saya makannya cuma makan rujak aja teman-teman ya, oke? Oke deh teman-teman, jadi
itu sih cantik lah ya. Oke deh teman-teman, jadi seperti itulah ya, ini anak-anak saya ini pada ngumpul. Jadi seperti itulah ya teman-teman, keseruan kami makan rujak ya. Aduh nggak muntah. Jadi terima kasih sama teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, dadah say, dadah.